Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore ini ya, jumpa kembali bersama Rahman Vlog. Di sore ini kita lagi berada di Kampung Cibuha ya. Kita akan mengikuti pengambilan air mirah ya. Ayo ikuti perjalanan Rahman Vlog ya, pengambilan air mirah. Ngelas dulu di mana? Ngelas dulu di mana? Ngelas dulu di mana? Oh, di tonggo. Kan tadi tadi di tonggo iya nantinya randel dong teh. Kita masih di perjalanan ya, menuju hutan yang ada pohon arennya ya. Ini pesawahan, masih pesawahan Cikadu ya. Kita dari rumah sekitar 2 kilo ya, berjalan ke sini. Ini kita udah nyampe di kebun di atas. Biasanya hayang nyukupi anak limpa majikan lah ya. Pak Haji mah dari dulu budak geun anak. Mun tina gula intina mah kitu, bisa apa mah tina gula Pak Haji mah teh. Jadi intina mah tina gula kabeh oge amis. Amis silat teh. Ah iya, gua kajian di kieu tuh. Di brugek. Nggak sabar sih tau mah. Wah, kudu di kolandingan itu mah. Iya tuh, mesti pagas. Pagas yang anyar. Oh. Nani ada itu alhamdulillah saya pejang bung badam sih Allah. Kenapa ya itu 200 ribu? Allahu Akbar. Ini kan mau dijual, mesti bisa buka duit awe sih. Bisa lagi jangan kayak kayak dia. Ampun ah. Semangat. Oh, dah. Sekarang kita akan menuju pulang ya, karena pengambilannya udah selesai. Ini perjalanan yang sangat murah. Cuaca nah, aduh segera. Alhamdulillah perjalanan kita ya udah memasuki kampung ya. Kita bentar lagi akan menuju rumah ya. Kita menaik ya ke halaman ya. Ini dia Kampung Cibuha ya. Alhamdulillah sudah nyampe ya. Kita udah nyampe di rumah. Sudah.